Kalian teh ngapain coba pakai nyuri-nyuri alatnya di set? Lu saya tahu, balikin. Kang, mana aku naon sih? Balikin sekarang, buruan. Ngapain coba ini? Itu lagi dua ini, ya Allah. Jadi, lu bertiga yang udah maling alat Irsyad? Enggak kayak gimana? Enggak, apa sih? Mana yang ngasih kawan banget sih? Balikin. Kita teh udah susah payah. Sini. Sam. Kita susah nyarinya. Balikin. Buruan. Ayo ah. Nih Der, barangnya aku balikin. Bantuin teman-teman aku ya. Sampai juga maafnya ke Irsyad. Mana kok gitu sih, Gal? Tahu, kita tadi udah susah payah ambil alat-alat Irsyad, tau gak sih? Dasar tukang mencuri. Mau gue laporin polisi lo? Apa sih? Udah sana pada pulang nih. Ya udah iya, emang mana doang bisa emosi? Iya, ya, shipping. Udah Sep, sana pulang ah. Doang juga. Coba yang minjam. Apa? Nggak suka? Enggak. Der, maafin ya Der. Mending lu sekarang jujur ya. Kenapa kamu gagal terus? Ini Ragen. Kalah sama anak Jakarta ya, tak? Jadi, dia beneran gak bohong. Kali gak pura-pura baik dong. Ternyata, dia juga habis domelin Om Praja karena kalah dari Rasya. Gali, lu habis dimarahin sama bokap lu ya? Kok bisa tahu, Der? Dari mana? Aing bisa nih pura-pura sedih biar Adera teh jadi iba sama Aing. Ini gua cuma tahu aja kok. Soalnya kan sifat Om Praja enggak mau lu kalah, bukannya dari dulu kayak gitu ya. Iya, Der. Aing emang begitu. Tapi mungkin itu cuma emosi sesaat aja kayaknya mah. Itu yang di sini habis dipukul sama Om Praja. Iya. Gue obatin mau ya? Boleh. Adara mana? Sama dia tuh jahat. Dia cuma pura-pura baik. Batu basu dikasih taunya. Gak apa-apaan sih, Al. Dateng marah-marah lagi. Orang gue cuma bantuin si Gali kok. Ngobatin paya doang. Ini juga nih. Lu bisa gak sih jadi cowok gak usah ganjel? Pura-pura baik segala. Gak usah pura-pura lupa. Lu pernah jahatin dia. Pernah jahatin saudara-saudara dia. Al. Emang salah kalau saya berubah? Emang orang gak boleh berubah? Ayah saya bisa kok. Oh, iya. Gitu cara main lu sekarang? Udah, gak apa-apa kok, Gali. Gue juga ngerti kok. Ini juga lagi pakai dibelain.
Udah cepetan, ayo balik ya. Udah ya, mukul. Ya Allah. Sorry, gue gak sengaja, Dar. Lu tuh kalau marah-marah aja, gak usah lanjurin alat irsyad dong. Ih, ngeri banget lo. Iya lo, makanya giran gue aja diomel-omelin. Dia kerja sama lo berkali-kali, malah dimaafin. Oke, kalau begitu caranya, gue cabut.